Halo sobat tinju dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat hasil tinju dunia hari Sabtu dan hari Minggu 21 November 2021. Yang pertama, di hari Sabtu tanggal 20 2021, pertarungan sabuk juara WBC di kelas terbang, Julio Cesar Martinez petarung asal Meksiko melawan Mac William Arroyo asal Puerto Rico. Hasil pertarungan no contest karena Arroyo pada ronde kedua mengalami benturan yang mengakibatkan Arroyo mendapatkan luka berdarah di sekitar mata kanan. Di kelas menengah, salah satu juara terbaik di kelas menengah yang tak terkalahkan, Demetrius Andrade alias Bobo, berhasil mempertahankan tali sabuk WPO-nya yang sudah dipegang hampir 8 tahun. Bobo pukul TKO pejuang asal Irlandia di ronde kedua. Hasil tinju hari Minggu 21 November 2021, pertarungan gelar WBC Perak di kelas penjelajah, Richard Liakpur, tarung tak terkalahkan asal Inggris, berhasil pukul TKO pejuang asal Nigeria. Kelas berat ringan, dan Aziz pejuang Inggris tak terkalahkan yang datang sebagai underdog, Aziz berhasil pukul KO rival senegaranya Hoss Burton. Kelas ringan, Adam Aziz pejuang muda 19 tahun tak terkalahkan asal Inggris, berhasil pukul TKO ronde kedua saat bertarung dengan sesama pejuang Inggris. Kelas penjelajah, pejuang tak terkalahkan asal Inggris, Mikael Lawal, pukul TKO Leandro Damian di ronde kelima. Kelas ringan, Raymond Muratala alias Bahaya, pejuang Amerika tak terkalahkan, berhasil pukul TKO pejuang asal Argentina. Di partai utama, kelas welter, Lance Crawford, monster terbaik di kelas welter yang tak terkalahkan, berhasil mempertahankan sabuk WPO-nya. Crawford pukul TKO Saltwater di ronde ke-10. Lance Crawford petarung yang selalu membuktikan menjadi yang terbaik. Kemungkinan pertarungan terbaik hanya pemegang tali sabuk WBC dan IBF di kelas welter, Errol Spencer yang paling layak untuk membuat pertarungan menjadi seimbang. Seandainya kedua petarung bersedia untuk penyatuan gelar di kelas welter, Lance Crawford melawan Errol Spence Jr. sangat ditunggu penggemar tinju dunia. Ya oke sobat tinju dunia, sekilas hasil tinju dunia hari ini. Salam tinju dunia.